Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, channel Furnitur Jepara spesial menyambut perayaan kemerdekaan Indonesia yang ke-78 pada tanggal 17 Agustus ini. Kami memiliki kesempatan untuk menikmati keindahan budaya dan kerajinan Indonesia yang luar biasa. Salah satu persembahan istimewa dalam rangkaian perayaan ini adalah bufet anyaman khas Jepara yang dirancang dengan keahlian tangan yang sangat luar biasa. Dengan bahan baku utama dari kayu jati perhutani yang berkualitas tinggi dan finishing natural yang memberikan kilauan yang mengesankan, bufet ini merupakan perpaduan sempurna antara keindahan alami dan keterampilan pengrajin Indonesia. Bufet anyaman ini dibuat dengan menggunakan bahan baku utama dari kayu jati perhutani yang berkualitas grade A. Kayu jati ini dikenal tidak hanya karena kekuatannya saja yang luar biasa, tetapi juga karena tampilan estetisnya yang alami dan tahan lama. Penggunaan kayu jati perhutani menegaskan komitmen terhadap kelestarian alam dan menjaga ekosistem hutan Indonesia. Setiap potongan kayu jatinya dipilih dengan cermat, memastikan bahwa bufet ini tidak hanya menjadi sebagai furnitur fungsional saja, tetapi juga sebuah karya seni yang merangkul kekayaan alami Indonesia ya teman-teman. Dan salah satu hal yang menonjol dari bufet anyaman ini adalah finishing natural glossy yang mengkilap. Teknik finishing ini memungkinkan keindahan alami kayu jati terpancar dengan sempurna dalam bufet Jepara ini, menghadirkan kilauan yang mengundang sentuhan mata Anda. Ketika cahaya memantulkan pada permukaan bufet ini, Anda dapat melihat jejak-jejak alami dari serat kayu jatinya tersebut, memberikan suasana hangat dan elegan pada ruangan Anda nantinya. Kombinasi antara kualitas kayu jati dan finishing glossy yang apik memberikan nuansa mewah yang tak ternilai. Dan tidak hanya kayu jati yang menjadi sorotan utama dalam bufet ini, tetapi juga detail anyaman bagian depan yang memberikan sentuhan artistik yang mengesankan. Dengan teknik anyaman khas Jepara, pengrajin telah menciptakan pola-pola yang indah yang menghiasi permukaan bufet ini. Keahlian tangan yang ditampilkan dalam setiap anyaman mencerminkan tradisi panjang kerajinan kayu jati di Indonesia. Keterampilan ini diteruskan dari generasi ke generasi ya teman-teman, sehingga menghasilkan karya seni yang tak hanya memikat saja, tetapi juga memperkuat nilai-nilai budaya dari Indonesia. Makanya bufet ini sangat bagus dan istimewa ya teman-teman. Dan dalam perayaan kemerdekaan yang penuh semangat ini, bufet anyaman Jepara dengan bahan baku kayu jati perhutani kualitas grade A dan finishing natural glossy menjadi representasi nyata dari kekayaan budaya dan alam Indonesia. Detail anyaman yang indah, kekuatan kayu jati, dan finishing yang mengkilap menggambarkan harmoni antara tradisi, keindahan alam, dan keterampilan tangan Indonesia. Bufet ini tidak hanya menjadi furnitur yang hanya melengkapi ruangan Anda saja, tetapi juga sebuah karya seni yang bernilai tinggi yang akan terus menceritakan kisah keindahan Indonesia dalam setiap detailnya. Jika Anda mencari furnitur yang tidak hanya mempercantik ruangan Anda, tetapi juga menghadirkan sentuhan budaya dan alam Indonesia, maka bufet anyaman Jepara dengan kayu jati perhutani adalah pilihan yang sangat tepat. Dengan detail anyaman yang sangat indah dan kekuatan kayu jati yang tahan lama, bufet ini tidak hanya berbicara tentang keindahannya saja, tetapi juga tentang keberlanjutan bufet ini nantinya. Dengan sentuhan akhir natural glossy yang memikat, permukaan bufet ini bersinar dengan kilau alami kayu jatinya. Anda bisa melihat dan merasakan kualitas tinggi dalam setiap potongan dan anyaman detail ini.
Ini adalah karya seni yang menggabungkan keterampilan tradisional dengan estetika modern. Jadi jika Anda ingin mempercantik rumah Anda dengan sentuhan Indonesia yang unik serta mendukung keberlanjutan lingkungan dan kerajinan lokal, bufet anyaman Jepara adalah pilihan yang sangat sempurna. Dengan memiliki potongan keindahan ini dan jadikan ruangan Anda sebagai panggung bagi keahlian pengrajin Indonesia. Klik link WhatsApp di deskripsi kami untuk membeli bufet ini dan membawa potongan warisan budaya Indonesia ke dalam ruangan Anda. Jadi teman-teman tunggu apa lagi? Segeralah membeli bufet ini dari toko kami dengan menghubungi kontak kami yang ada di video ini. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami bahas dari bufet mewah ini. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.